Sekarang 6.20. Oh, mangkau terjatuh. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hai, Assalamualaikum. Salam Ramadan Mubarak. Nama saya Salim Bisidi. Boleh panggil saya Sal. Saya merupakan pelajar intern di Iman Media Group dan saya merupakan pelajar daripada UiTM Shah Alam. Cuma ada orang dia macam confused sikit. Dia ni macam pernah nampak sebelum ni, macam pernah pergi event dia ada juga. Okay, so sebelum ni saya merupakan staff di Iman selama setahun lebih. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke UiTM Shah Alam. Dan sekarang saya intern untuk degree saya di Iman juga. Okay, enough about me. Kita punya objektif adalah kita nak pergi Masjid Hopi. And this is the first episode. Oh my god. Wow. Hampa tahu tak, Masjid Hopi ni adalah salah satu impian saya yang saya nak sangat untuk Ramadan kali ni. Like at least 10 Masjid Hopi in this month. Tak percaya. Tengok ni. Ha, nampak ni. Mana Masjid Hopi, at least 10 masjid atau surau. So, I rasa alang-alang I memang nak pergi masjid-masjid atau surau-surau. I bawa lah you guys sekali. You guys boleh survey. Lepas tu kalau berkenan, hampa pi lah. Sebagai intern yang nak berjaya untuk internshipnya, sama-sama lah kita menyokong ya video ni dengan menekan like, subscribe, supaya supervisor saya tengok dan dia berpuas hati. Jom follow my blog. I nak pergi bilik meeting, nak tengok should I involve in the MLS meeting or not. Kita bawa lah siap-siap kita punya buku untuk pintu supaya designer dapat fokus. Kita akan pergi meeting room. Kalau you nak tengok the full tour of Iman, jangan lupa comment down below. Tengok ni. This is like book cover yang diframekan. So ni kita ada intern nama dia Huda. So ni bilik tech. And then we have got Kyron over here. Hi. Assalamualaikum. And then we have bilik meeting. Do I involve in the MLS or not? Yes, okay. So I will be put it here. Okay. Untuk report juga. Oh, itulah. No, this one is for YouTube. Oh. So sekarang pukul 4.20. Kita nak balik rumah, mandi semua. Lepas tu kita nak pergi Masjid Besi. Kami baru keluar rumah. Sekarang pukul 6.20. Kita nak bertolak ke Masjid Besi. Masjid Besi. Daripada Seri Kembangan nak menuju ke Masjid Besi ambil masa dalam 20 minit macam tu. Kalau dekat Masjid Besi ni, kita boleh parking kat sini. Kalau kita parking kat sini, akan ada pintu dan juga eskalator yang boleh bawa kita terus pergi dekat-dekat atas. Tips dia adalah parking dekat C1. Sebab hari tu dari dalam saya ada nampak ada pintu yang direct dengan C1. Okay, tukar-tukar. Kita parking situ. Sebab situ pun ada pintu yang nampak tu. Nampak tu. Nanti boleh naik lift terus. Apa yang kita bawa? Kurma. Ni air ribena. Dan juga air sejuk. Dekat sini boleh terus pergi dekat Dewan Utama. Aku scan. So masuk je. Letak kasut. Slipper. Eh, tak smooth. Ada lift. Jom naik lift. This is level 2. Oh.
sekarang nak pergi chop dulu tempat bawah kipas. Sebab when you duduk bawah kipas ni memang you khusyuk lah. This is the bukti betapa beranginnya bila duduk bawah kipas ni. Kita nak menuju tempat wuduk. Lelaki solat di bahagian depan sana, perempuan kat bahagian sini lah. Dekat sana ada air pancut. Kat sini boleh berbuka. Sebelum maghrib dia akan bagi makanan ringan dululah. Tamal, karipap ke. Kita solat maghrib dulu. And then kita boleh beratur untuk ambil makan yang lebih berat lah. Okay. Jom kita buat what is in my bag. Kat bahagian depan. Sanitizer. Cantik kan? I beli dekat 1KL. And then I have my phone. My charger. Power bank. My Quran. Also in pink colour. Name saya di sini. Tak bersedia dah, tertinggal. I will share with Kak Hanan lah. Ni boleh beli dekat Iman Shop. Ada tiga, si burung hantu, si pembaca tenang dan si tak boleh move on. So, I ask that guy, boleh ke kalau I nak letak promo yang I bawa? Dia kata boleh. Habis buka untuk pusingan pertama. So next kita pergi bertemu Ilahi. Salat maghrib dulu. Kita baru habis solat maghrib. So sekarang kita tengah beratur untuk ambil juadah berbuka. Wah, ada apa tu? Apa punya? So ada apple dekat air mat ni. Nasi. I am ini an apple. Akak, you want apple? One. Okay. I lupa ambilkan. Apple. Sini ada tempat wash hand. Hati-hati ya, memakai stokin tempat basah air. Wash hand. So far kalau datang sini nak berbuka, sangat-sangat digalakkan. Boleh pergi bazar dulu, beli apa-apa ke kalau tak nak makanan yang kat sini. Tapi tak payahlah bazir sangat kat bazar. Kat sini dah ada makanan free. Nasi, sayur, ayam. Boleh bayar zakat fitrah. Ini adalah ringgit. Thank you. Sesiapa yang datang sini, whether you parking at C1 or C2, lagi mudah lah. Ada pintu, ada escalator, ada lift. Terjogok. Kalau you solat kat sini 8 rakaat, dalam 9.30 dah habis dah.
Alhamdulillah, so tepat jam 10.32 malam, kita sudah sampai di rumah. So, it was a really great experience. Ha, kat situ ya Allah, bestnya boleh piknik dengan family. Untuk geng-geng single, tak apa, kita piknik kita-kita dulu. Nanti kita dah berkeluarga, kita piknik dengan keluarga lah. So, sesiapa yang nak tengok next masjid, jangan lupa untuk komen kat bawah nak pergi masjid mana. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share this video to others supaya boleh dimanfaatkan. Bye, assalamualaikum. Saya Zalimi signing off. Pachau.